siang sore malam. Kali ini gue mau unboxing paket yang gue beli dari Tokopedia yang baru datang sore ini. Oke, kita lihat ya, apa sih isi paket ini ya. Jadi paket ini gue beli, harganya itu satunya sebenarnya Rp120.000. Cuma kebetulan hari ini gue belinya tuh dua, jadinya kan Rp240.000. Cuma ada ongkos kirim, jadi total pembelian itu adalah Rp267.000. Ya, kita langsung unboxing aja ya. Kita langsung buka aja ya. Ini pengirimannya kita pakai pakai pengiriman dari si cepat ya. Si cepat, jadi katanya besok sampai tujuan dia bilang. Packingnya rapat banget. Ini aja ya, yang ribet. Nah, ini dia nih. Sekarang ini dia nih, kita tunggu. Masih ada barang lagi nggak? Kosong ya, kosong. Ini adalah joran pancing ya, joran pancing laut dibilang. Joran pancing laut ini joran pancing laut ini dengan panjangnya itu 300 cm, dengan mereknya JW bla 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 ya, sebenarnya Cina pokoknya ya. Nih Cina. Nanti untuk namanya itu ya, mungkin di sini ada nih. Nah, namanya Air Edging Inside Excellent Performance gitulah tulisannya. Terus untuk logonya itu kayak gini nih, JW. Jeruk pancing ini dilengkapi dengan pegangan busa ya, berbentuk busa. Di sini ada juga apa ya, yang bisa ditutup buka nih. Ya kalau kalian tahu ini buat apa, silahkan kalian komen ya. Ini bisa buka tutup nih. Nah, di sebelah sini. Sebelah sini ini ada pengaturan ini ya, untuk kita pasang rel pancingnya. Jadi rel pancingnya itu nanti ada di sini. Ini untuk ngatur maju mundurnya di sini. Untuk bahan sendiri di sini itu bahannya sebenarnya ini plastik ya, plastik sebenarnya. Cuma dia punya cat tuh bagus. Kalau untuk ini ya, ini pakainya fiber karbon. Kalau nggak karbon ini fibernya. Terus di masing-masing ruas ini dia kasih cincin kayak gini. Ini cukup bagus cincinnya nih. Nah, kalau ini besi dia, semacam aluminium atau besi gitu, yang gunanya supaya kalau dia ngangkat beban berat itu sini nggak pecah ya. Jadi kalau dilihat dari deskripsinya, pancing ini bisa tujuan ini bisa menampung beban 20 kilo dia bilang. Kita panjangin ya, berapaan apa sih panjangnya, langsung aja. Ya,
Ini panjangnya 3 meter ya, ini panjang banget tuh. Pas lah untuk kita mancing di laut. Oh iya, untuk cincinnya sendiri ini pakai ada semacam kuningnya gitu. Jadi, sebentar lagi ada iklan, ada yang mau lewat-lewat, kita tunggu dulu ya. Jadi ini semacam kuningan ya, mungkin difungsikan buat supaya senarnya atau leadernya itu nggak cepat putus mungkin ya. Ya, kesimpulannya sih untuk harga segitu ini udah cukup mewah sih, dari penampilan juga udah cukup mewah. Cukup mewah ya. Ini dua-duanya sama. Terus di ujungnya ini, jadi ada pengamannya yang nanti kita pasang di sebelah sini ya. Seperti ini ya. Ini pengamannya pasang sebelah sini. Seperti ini. Ini sama, ada 2 unit sama isinya ya. Oke, kira-kira unboxingnya seperti itu ya. Jadi 2 buah joran yang mereknya itu pakai tulisan Cina atau Jepang, saya kurang tahu itu ya. Nah, tadi udah sama-sama kita lihat ya. Terima kasih untuk yang menonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat sore.